Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Mimire. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap selalu bersyukur ya. Teman-teman, ini kelanjutan video liburan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah ke tepas, ini strawberry. Sekarang kita lanjut ke jembatan Kayangan. Mau tahu nggak kondisi jalannya nanti seperti apa? Ikutin terus ya channel Mire. Ini kita lewatin ke base camp untuk pendaki ya teman-teman. Tidak hanya satu base camp, ada beberapa base camp. Ini untuk pendakian di Gunung Merbabu. Lihat teman-teman, kanan kirinya sangat indah sekali. Nah, ini kita waktu naik jeep itu kanannya tuh udah dalam banget kayak jurang gitu loh. Ini muat sih untuk sini. Satu jeep begini naik turun jalan ya? Jalannya. Lihat tuh teman-teman kanannya, aduh teman-teman yang ingin perjalanan ke sini tetap harus hati-hati ya. Untuk jalan mobil sendiri ataupun jeep seperti ini jalannya beda teman-teman. Ada jalan khusus yang untuk kalau teman-teman mau bawa mobil, mobil elf pun juga bisa, minibus lah ya, minibus juga bisa lewat jalan situ sih. Sekedar info ya teman-teman, kalau teman-teman ingin ke jembatan Kayangan ini, teman-teman bisa sewa jeep. Kebetulan Mimire sewa jeep di Pesona Ketep. Untuk sewanya sendiri 750 untuk 4 destinasi. Jadi kita ke Ketepas, kita ke Inggit Strawberry, ini kita ke jembatan Kayangan, dan nanti ada satu lagi. Dan kalau untuk tambahan dokumentasi foto, nanti kita tambah biaya kurang lebih 300. Tapi kalau ada video atau pakai drone, nanti bisa 500 sendiri teman-teman. 500 ribu ya. Teman-teman, Pak, itu mobil banyak kan yang bawa mobil sendiri. Di sana juga terlihat minibus juga sampai di jembatan Kayangan. Thank you.
kita mau kemana, Pi? Teman-teman, kita mau lanjut ke destinasi berikutnya, ke Grojogan Kapungan. Teman-teman mau tahu keseruan perjalanan kita kali ini? Tetap di channel Mimire. Dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa.